Lomba Pramuka Dewan Galang. Wah, boleh juga nih. Coba hadiahnya liat. 5 juta, men. Coba lihat. Iya, cabang lombanya juga banyak. Oke, coba kalau sekarang kita ngomong sama Pak Abu. Iya. Oke ya. Ayo. Berangkat. Ini sekolahan sekarang posisinya akhir tahun anggaran. Sekolah mungkin hanya bisa membiayai tidak sampai separuhnya. Itu pun kalau kalian tetap mau ikut. Woi, Lang! Sini! Come here. Kamu mau ikut gak? Tim Pramuka kita mau ikut lomba. Tingkat provinsi lagi. Pramuka? Emangnya aku pantas gabung kalian? Pantes lah. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu harus bujuk orang tuamu buat membiayai kita dalam lomba tersebut. Gimana? Gampang sih kalau masalah uang. Diam sini. Lagi anak-anak dat. Loh, Galang. Hei Lang. Pak ini capung di sini. Jangan gitulah. Kita manfaatin anak ini. Hei capung, sini kamu. Kita mau tes mentalmu dulu. Coba sekarang sini kamu. Sebutin nama kamu sambil merangkak di depan kita. Pokoknya semuanya deh. Cepet. Awas sampai kamu bilang-bilang, tak bunuh kamu. Ayah perhatikan, akhir-akhir ini kamu banyak perubahan. Bangun kesiangan, malam tidak pernah belajar. Sering menyendiri, ngelamun. Saya lihat, kamu berapa kali ngigau. Bahkan histeris. Sebenarnya apa tadi yang terjadi padamu? Begini ya, sebenarnya Galang dilema. Galang berpilih bahkan ingin dibunuh sama Galang. Kalau memang itu yang terjadi, jangan takut. Mari kita laporan kepada kepolisian. Nanti di sana ada unit sendiri yang menangani. Kalaupun toh itu menjadi perkara, nanti kamu akan dilindungi oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sore Pak, monggo. Terima kasih kepada Bapak telah berani melaporkan tindak kejahatan yang menimpa anak Bapak dan di sekitar lingkungan sekolah. Untuk korban anak-anak dan perempuan, kita ada unit tersendiri yaitu unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan itu nantinya juga akan didampingi oleh LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Maka tidak ada lomba-lomba lagi. Kalian tidak usah ikut lomba. Apa yang telah kalian lakukan tidak mencerminkan dari sifat dan karakter Pramuka.